Pemirsa, Polda Bali kembali menggelar silaturahmi dengan tokoh agama Islam bertempat di Gedung Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia DPW LDII Bali sebagai bentuk sinergitas menjelang ditunjuknya Bali sebagai tuan rumah presidensi G20 dan menyambut pemilu 2024 yang aman dan berkualitas. AKBP Wayan Sumare, Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Bali mengatakan, sinergitas antara polisi, TNI, dan komponen masyarakat diartikan saling mengisi dan menyukseskan presidensi G20 mengingat Bali sudah dipercaya menjadi tuan rumah. Dikarenakan Bali sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Makanya sinergitas komponen masyarakat selain TNI Polri akan memberikan kesan positif kepercayaan kepada pemimpin dunia. G20 akan dihadiri setidaknya oleh 40 presiden ataupun kepala negara. Itu tanggung jawab bersama. Artinya apa? Tidak saja tugas TNI Polri menjaga keamanan kegiatan presidensi itu, diharapkan seluruh komponen masyarakat, baik dari jajaran birokrasi, swasta maupun swadaya lainnya, itulah sangat diperlukan. Karena bagaimanapun juga di bidang keamanan, sinergitas aparat keamanan dengan warga masyarakat sangat diperlukan, khususnya di presidensi G20 ini. Nanti akan menjadi kesan yang positif atau good impression daripada para peserta delegasi ataupun VIP yang datang ke Bali bahwa dia atau mereka datang ke Bali betul-betul dijaga keamanannya. Tidak saja oleh aparat keamanan, namun masyarakat ikut serta. Terkait pemilu berkualitas, Sumare menambahkan tahapan pemilu kini sudah berjalan verifikasi administrasi partai politik dan akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Hal senada diungkapkan Ketua DPW LDII Bali oleh Sulihat Karso. Kepercayaan kepada Indonesia khususnya Bali harus dimanfaatkan dan LDII Bali siap membantu tugas Polri menjaga mengamankan Bali, setidaknya tidak beraktivitas pada tempat yang ada kegiatan G20 digelar. Untuk menyampaikan tentang apa yang harus menjadi tugas dan fungsi dari organisasi dalam G20 ini. Sehingga apapun yang dikerjakan harus sesuai dengan fungsinya dari masyarakat itu sendiri. Artinya nanti dari petugas akan memberikan petunjuk sejauh mana dan bagaimana yang ada kegiatan itu sehingga keamanan tetap terjamin. Kita jangan beraktivitas pada saat-saat dan tempat-tempat yang ada kegiatan untuk acara diakhiri dengan tukar cenderamata dan tanya jawab. Agus Sudiatmiko, Bali TV.